Marilah belajar bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa syurga. Mari kita belajar bahasa Al-Quran, ia bahasa penghuni syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, amma ba'du. Akhi wa ukhti rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kesehatan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan pertama kali ini, izinkan Ustaz memperkenalkan ismi Ustaz Syamsul Arifin. Insyaallah Ustaz akan mengajar dan akan memberikan pemahaman ilmu kepada akhi wa ukhti, anak-anak semua, dalam pembelajaran bahasa Arab kurang lebih 1 tahun ke depan insyaallah. Dan kita insyaallah nanti akan disampaikan kira-kira dalam 6 bulan ke depan ini akan mempelajari pelajaran apa saja sekiranya yang menjadi pembelajaran kita selama 6 bulan ke depan. Namun sebelumnya, akhi wa ukhti, anak soleh dan soleha di rumah, mari kita buka bersama-sama dengan membaca doa belajar. رب زدني علما وارزقني فحما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya dan mudah-mudahan dengan doa yang telah kita sampaikan senantiasa Allah mengantarkan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan mudah untuk mempelajari ilmu agama. Akhi wukti rahimakumullah, jika Ustaz memanggil kepada anak-anak semua yang soleh dan soleha, yang ikhwan dengan panggilan akhi, yang akhwat dengan panggilan ukhti. Saya, akhi wa ukhti rahimakumullah, Ustaz akan menyampaikan beberapa materi. Insyaallah ada 3 materi, namun sebelumnya dalam bahasa Arab bapak guru dipanggil dengan sebutan Ustaz, adapun ibu guru dipanggil dengan sebutan Ustazah. Jadi dalam bahasa Arab nantinya kalau bertemu dengan bapak guru, maka akhi wa ukhti dengan memanggil dengan sebutan Ustaz. Jika bertemu dengan ibu guru, ingin memanggil ibu guru, maka akhi wa ukhti dengan menyebutkan kata Ustazah. Tayyib, akan kami perkenalkan. Kaifa halukum jami'an, bagaimana kabar kalian semua? La'allana fi sihhatin wa afiyah, semoga kita semua dalam kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama insyaallah, ad-darsul awwal, pertemuan pertama, pelajaran pertama, kita akan mempelajari a'dha'ul usra. Apa itu a'dha'ul usra? Kita akan mempelajari, mencari tahu bagaimana kita mempraktikkan nantinya tentang sesuatu hal yang terkait dengan keluarga. Panggilan ayah bahasa Arabnya apa? Panggilan ibu bahasa Arabnya apa? Panggilan saudara bahasa Arabnya apa? Panggilan paman bahasa Arabnya apa? Nenek bahasa Arabnya apa? Dan sebagainya. Dan itu kita akan pelajari di pelajaran pertama nantinya. Dan itu bisa akhi wa ukhti di rumah bisa dipraktikkan seketika berkumpul bersama keluarga. Itu bab yang pertama. Kemudian masuk pada ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Apa yang akan dipelajari di pelajaran yang kedua? Yaitu a'dha'ul jismi. Apa itu a'dha'ul jismi? Anggota tubuh. Jadi dalam tubuh ini terdapat beberapa anggota tubuh yang harus kita ketahui dalam bahasa Arab. Ada rambut, ada wajah, ada tangan, ada kaki, dan ada lagi anggota-anggota yang lainnya yang nantinya insyaallah dengan mudah kita akan mempelajarinya dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga insyaallah, kita akan mempelajari al-a'dad al-arabiyyah. Apa itu a'dad al-arabiyyah? Hitungan bahasa Arab atau angka bahasa Arab.
Angka besar ini kita akan pelajari mulai dari angka 11 sampai angka 20. Insyaallah dengan mudah kita akan mempelajarinya dengan rasa cinta terhadap bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, karena bahasa Arab adalah bahasa Nabi, bahasa Arab adalah bahasa agama Islam, bahasa Arab adalah bahasa surga, yang tentunya kita berharap dengan pembelajaran bahasa Arab ini kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah dan layak bersama-sama menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhi wa ukhti semuanya sehat selalu dan mudah nantinya kita akan pelajari bersama-sama bahasa Arab ini dan bisa kita amalkan di setiap waktu, baik di sekolah, baik di rumah ataupun di tempat-tempat yang lainnya yang nantinya kita akan menggunakan bahasa Arab. Satu kalimat yang Ustaz sampaikan nantinya kepada akhi wa ukhti, dan akhi wa ukhti tolong menjawab dengan jawaban yang kompak. Kalimat yang akan Ustaz sampaikan al-luwah Arabiyah, maka akhi wa ukhti dengan menjawab sahla. Al-luwah Arabiyah sahla. Sekali lagi, al-luwah Arabiyah sahla. Apa itu artinya? Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah kita akan pelajari. Barangkali ini pertemuan pertama sebatas perkenalan dari Ustaz yang nantinya akan bersama-sama mempelajari bahasa Arab. Semoga kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, sampai berjumpa. Nakhtatim bil hamdalah, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah belajar.